super ayat kita kali ini berasal dari Mazmur 103 ayat 4. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Nah, kakak-kakak, bagilah ayat tersebut menjadi 6 bagian, lalu undanglah anak-anak sebanyak 6 orang anak untuk maju ke depan dan bagikan masing-masing potongan dari ayat tersebut. Pertama-tama, susunlah ke-6 anak itu secara acak. Kemudian, anak yang di depan kelas akan mengangkat kertas setiap kali teman-teman mereka membaca tulisan. Urutannya, mulai dari yang paling kiri dari sudut pandang anak yang duduk. Kemudian, minta anak yang duduk untuk mengatur urutan tulisannya supaya menjadi suatu ayat yang benar. Nah, setelah selesai tersusun, ajaklah semua anak untuk membaca super ayat tersebut beberapa kali. Kalau kakak punya cara unik lainnya yang biasa dipakai di sekolah minggu kakak, boleh dong komen di bawah ini atau share juga via sosial media Superbook Indonesia lainnya, kak. Yesus berkati.